lihat ya, ini ada ayam, warna paruhnya itu kekuning-kuningan terang. Ini kalau kata senior atau para peternak yang udah senior, itu katanya ayam-ayam seperti ini itu kemungkinan besar nggak bertelur. Ayam yang ini paruhnya itu malah terang, warna kuning terang itu. Nah, sampai sejauh ini emang masih saya pantau nih, karena saya sendiri nggak tahu nih teorinya bagaimana. Yang jelas, saya mungkin masih 80% percaya kalau yang kata senior seperti itu. Cuma ini tak pantau dulu nih, ini ayam emang benar-benar ada potensi nggak bertelur nggak. Nah, sementara tetap saya biarin di sini. Tapi sebagai peternak, kalau ada ayam yang nggak bertelur, apapun alasannya, mungkin entah paruh kuning kayak gini atau mungkin dia cacat atau apa, itu sebisa mungkin langsung di mending langsung dipisahkan atau dipotong aja, atau maksudnya jangan dimasukkan ke kandang seperti ini, karena nanti masuknya ke biaya kerugian memakani terus tapi dia nggak hasil produksi. Kalau dilihat dari sudut pandang bisnisnya seperti itu. Nah, kalau sementara, kalau saya pribadi emang saya biarin dulu sambil lihat perkembangan dia bagaimana, sama ngecoba ngebuktiin apakah iya ayam yang berparuh kuning seperti ini terang ini boleh dideketin nggak apa-apa kalau mau anu biar terus. Nah, di kesempatan kayak gini itu saya biasanya selain ngecek kandang ya kan, ngecek kandang ya overall lah saya cek semua dari ayamnya kondisinya gimana, ada yang nggak sehat atau enggak, ada yang sehat atau enggak, ada yang nggak sehat atau sehat. Kalau sehat sih alhamdulillah, kalau nggak sehat nah itu biar segera terkontrol gitu. Sama kalau nemuin telur-telur yang kiranya seperti ini, yang udah anggap saja udah BS, kalau saya sih kalau anggap aja kalau sudah ada udah agak cangkangnya udah agak pecah gini ya, saya masukin ke kategori BS. Ini sebisa mungkin kalau kalian nemu masih di depan baterainya itu ambil aja, takutnya nanti sama ayam dia dimakan. Kalau sampai dimakan ayamnya, bisa ayamnya ketagihan dan keterusan. Nah, itu sayang banget. Satu telur aja kalau sampai ayam itu tiap hari makan, padahal itu kan telur produksi dia hariannya. Kalau dia makan, otomatis kita udah rugi satu telur yang harusnya bisa menjadi sumber penghasilan kita. Nah, ini saya keep dulu ke bawah. Kita lanjut untuk cek kondisi ayam. Sementara ini belum bertelur ya yang aku anu. Aku masih pantau terus nih.